Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan biografi secara ringkas dari pengarang dan pensyarah. Siapa pengarang Aqidah Al-Tahawiyah yang masyhur ini? Indak ya Rifki. Imam Al-Tahawi masmuh. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Tahawi Al-Misri Al-Hanafi, ulama yang hidup di tahun atau di abad yang keempat, lahir tahun 200, abad yang keberapa berarti? Abad ketiga. Lahir pada tahun 239. Nah, adapun pensyarah siapa namanya? Hudzaifah. Taim Ali bin Ali bin Muhammad. Itu Ali bin Ali ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Lebih dikenal dengan nisbah ibn Abil Izz. Seorang ulama di abad yang ke-8. Beliau lahir tahun 731 dan termasuk ulama terkemuka di zamannya, ikhwan fillah, yang beliau sezaman dengan mayoritas murid-murid siapa? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga banyak mengambil faedah dari mereka, ikhwan, sebagaimana Imam At-Tahawi na'am sezaman dengan ashab kutubus sittah. Namun sezaman dengan apa? Para ulama penulis kutubus sittah. Sehingga beliau juga apa? Mumpuni dari sisi ilmu hadis. Dan syarah Ibnu Abil Izz ikhwani fillah memiliki keunggulan dari syarah-syarah Aqidah At-Tahawiyah yang lainnya, ikhwan fillah, karena kekokohan dalam syarah beliau dan bagusnya dalam beliau menjelaskan dengan lafaz-lafaz yang kuat. Yang kalau kita perhatikan banyak mengambil dari perkataan-perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maupun Ibnu Qayyim, akan tetapi tidak menisbahkan perkataan itu kepada mereka berdua. Apa sebabnya kok tidak dinisbahkan atau tidak disebut qala Syekhul Islam atau qala Ibnu Qayyim inda Ridwan? Nah, karena saat itu zaman dan juga beliau tinggal di daerah yang Syekhul Islam, demikian pula Ibnu Qayyim ikhwani fillah, nama mereka apa? Citranya diperburuk oleh manusia. Sehingga beliau menjauhi hal tersebut untuk bisa bahwa keterangan-keterangan beliau diterima oleh manusia di zamannya. Karena di antara usaha dan metode dakwah ikhwan fillah yaitu bagaimana dalam suatu dakwah bisa diterima. Kalau sudah sejak awal disebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim, mungkin tidak mau lagi membaca kitabnya. Tapi tatkala tidak disebutkan namanya, walaupun isinya mengambil dari mereka, dan harapan ada yang mau membaca, mau mengambil
bimbingan yang ada dalam kitab tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam, ini uzur yang diberikan oleh para ulama. Sekarang kita masuk pada muqaddimah yang dibawakan oleh Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Dan pembahasan basmalah sebagaimana senantiasa kita ulang-ulang pada setiap awal mempelajari suatu kitab. Bahwasanya para ulama mengawali penulisan kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, untuk mengikuti kitabullah azza wa jal, dikarenakan kitabullah diawali dengan basmalah. Kemudian yang kedua, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa mengawali penulisan surat-surat beliau dengan basmalah. Sebagaimana dalam kisah pengiriman surat-surat kepada Hirakl Azimir Rum, demikian pula kepada Kisra, diawali dengan basmalah. Dan juga bahkan hal ini merupakan perkara yang dilakukan oleh para anbiya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada kisah Nabiullah Sulaiman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Di sini Nabi Allah Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Saba, beliau mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga itu merupakan sunnah para anbiya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih ditegaskan lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ikhwan fillah? Naam. Dikarenakan pada Bismillahirrahmanirrahim, terkandung beberapa hal pokok yang sangat kita butuhkan. Yang pertama, padanya isti'anah billah. Padanya apa? Permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Sebab pada bismillah ba di sini lil isti'anah. Berarti ketika seorang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dia apa? Memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Agar hal-hal yang akan dia lakukan, baik itu penulisan, baik itu qiraah, baik itu amalan-amalan yang lain, dipermudah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian perkara yang kedua, na'am, untuk tabarruk, mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tabarruk dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi perkara yang disepakati oleh para a'immah dan para mu'allifin tentang disunnahkannya mengawali penulisan-penulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Dan dipertegas lagi oleh beliau, dan dengannya kami memohon pertolongan. Karena kita semua ikhwani fillah adalah makhluk yang sangat lemah. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin seorang mampu melakukan apapun. Qala rahimahullah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. Segala puji bagi Allah, kami memujinya dan memohon pertolongan kepadanya, serta memohon ampunan darinya dan memohon perlindungan dengannya, yaitu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dari apa? مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا, dari kejelekan jiwa-jiwa kami.
dikedepankan perkara ini afwan fillah. Kenapa? Karena memang kejelekan jiwa itu sangat berdampak pada pemiliknya. Kalau seorang tidak dilindungi dari jeleknya jiwa yang ada pada dirinya, ikhwan, maka sungguh dia akan terjatuh dalam berbagai macam kemungkaran dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sungguhnya jiwa itu senantiasa merintahkan kejelekan. Dan kalau kita tidak dilindungi dari kejelekan jiwa kita, maka apa? Sungguh celaka. Wa min sayyiati a'malina, dan dari jeleknya amalan-amalan kami. Oleh karena itulah di antara perkara yang hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik bisa apa? Bisa beramal dengan baik. Naam. Wa husni ibadatik, beribadah dengan baik, kita memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa saja yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Dan itu jelas. Karena hidayah dan kesesatan adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, yaitu tidak ada sembahan yang hak untuk diibadai kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Di sini penegasan kembali, wahdahu sebagai penegas, kemudian ditegaskan lagi la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalimatut tauhid yang tidak akan masuk Islam seorang hamba kecuali dengan membacanya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya sayyid kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Dan bacaan sayyidana ikhwan fillah diterangkan oleh para ulama bahwasanya memang telah kita ketahui bersama bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid kita, junjungan kita. Nah, bahkan apa? Secara keseluruhan sayyidu waladi Adam, sayyidnya keseluruhan anak-anak keturunan Adam. Dan itu jelas. Nah, cuman dalam bersalawat apakah diperbolehkan menambahkan lafaz sayyidana? Seperti dalam masalah ini atau dalam bersyahadat asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu? Naam. Baik, pada bacaan, apabila bacaan itu ikhwan fillah bacaan yang sifatnya tauqifiyah, maka kita tidak boleh menambah-nambahnya. Walaupun dengan lafaz sayyidana, dan memang rasul adalah sayyid kita, ya tidak. Tapi kalau pada hal-hal yang di situ bacaannya sifatnya tauqifiyah, maksud tauqifiyah, kita harus berhenti pada dalil. Tidak boleh kita menambah maupun mengurangi. Seperti misalnya bacaan di dalam salat, dalam tasyahud yang Nabi mengajarkannya. Maka kita ketika diajari oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau membaca tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau dalam riwayat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kita tidak perlu menambah sayyidana. Demikian pula ketika bersalawat dalam salawat Ibrahimiyah, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tidak perlu menambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paham? Bukan berarti kita tidak mengakui bahwasanya Nabi adalah junjungan kita. Nah, kita mengakuinya, tapi dalam masalah tersebut, dalam bersalawat tatkala Nabi tidak mengajari, ya kita tidak membacanya.
Bahkan inilah hakikat orang-orang yang betul menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan yang dipanuti. Nah, dipanuti katanya Nabi tidak menambah, ya kita tidak menambahkan. Tapi pada hal-hal yang lain, ikhwan, pada perkara-perkara yang lain, misalnya bersolawat di luar solat. Nah, seorang mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak mengapa. Nah, tidaklah dilarang badannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekhuna Muhammad ibn Hizam hafidhahullah ta'ala. Nah, anna dzikra sayyid jaiz illa fi ma kana tauqifiyan. Bahwasanya penyebutan sayyid itu boleh kecuali pada hal-hal yang itu sifatnya tauqif. Misal as-salah akibat tasyahud, seperti salawat setelah tasyahud ini tauqif. Maka kita tidak boleh menambah-nambahnya. Qala rahimahullah amma ba'du fa innahu lamma kana ilmu usuliddin ashrafal ulum idh sharaful ilmi bi sharafil ma'lum wa huwa al-fiqhul akbar bi nisbati ila fiqhil furu' amma ba'du. Maka sukunya tatkala ilmu usuliddin, yang dimaksudkan dengan usuluddin di sini, akhwani fillah, nah, yaitu berhubungan dengan perkara-perkara akidah yang mereka maksudkan. Bahwasanya ilmu-ilmu akidah yang berhubungan dengan pokok-pokok agama, maka adalah asyraful ulum, merupakan apa, semulia-mulianya ilmu. Sebab kemuliaan suatu ilmu itu sesuai dengan syaraful ma'lum, yaitu kemuliaan perkara yang diilmui. Dan tatkala yang dipelajari dalam ilmu akidah adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentang hukum-hukum Allah, tentang kalamullah, maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang sangat utama. Adapun pembagian agama itu sendiri secara umum menjadi usul dan furu', pokok dan cabang, ikhwani fillah, maka telah kita lewati bahwasanya asal pembagian tersebut datangnya dari ahlul bid'ah. Dari ahlul bid'ah yang mereka sebutkan pembagian itu untuk tujuan yang batil. Di mana dengan pembagian usul dan furu', mereka bah, mereka tegaskan bahwasanya pembahasan usul yang mereka maksudkan akidah itu harus dibangun di atas yakin. Dan kalau itu hadith, harus hadith yang mutawatir. Dan seterusnya dari kaidah-kaidah yang tidak datang dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, karena itulah kita dapati para ulama kita mengingkari pembagian agama menjadi usul dan furu', ikhwan, dengan metode yang di datangkan oleh ahlul bidah. Lalu bagaimana dengan beberapa perkataan para ulama ahli sunnah juga yang terkadang mereka menggunakan istilah usul dan furu', usul ahli sunnah. Demikian. Maka, nah, ketika kita dapati hal tersebut, ikhwani fillah, dari ulama ahli sunnah, maka nah, yang dimaksud adalah perkara-perkara nah, al-muradu bihi alladhi la yasa'u fihi al-khilaf. Nah, wa in wujida kalamu ahli sunnah min usuli ahli sunnah. Demikian. Di antara pokok-pokok ahli sunnah. Nah, maksudnya apa? Al-muradu bihi alladhi la yasa'u fihi al-khilaf, yaitu hal-hal yang tidak diperbolehkan khilaf padanya. Dalam artian apa? Itu perkara pokok, tidak boleh khilaf. Sehingga termasuk usul ahli sunnah adalah apa? Adalah salat yang lima waktu. Salat lima waktu adalah perkara yang wajib. Ini termasuk pokok keyakinan ahli sunnah. Tidak boleh ada khilaf seorang muslim menyelisihi kalau salat lima waktu tidak wajib. Nah, ini kafir. Karena tidak pantas yang demikian ini diperselisihkan.
Adapun Mu'tazilah dan yang lainnya, ikhwani fillah, menganggap salat puasa itu usul atau furu'. Mereka anggap apa? Furu'. Ya, Mu'tazilah, orang-orang ahlul bidah mengatakan salat itu furu'. Kenapa? Karena usul menurut mereka adalah hal-hal yang bersifatnya apa? Perkara akidah tok. Yang mereka katakan harus dibangun di atas hadis mutawatir. Dengan ini berarti mereka hukumi perkara yang sangat agung dalam agama kita yang merupakan tiang agama seseorang, yaitu sholat, sebagai perkara apa? Cabang saja. Paham? Nah, ini tentunya pembagian metode seperti itu pembagian yang batil. Wa huwa al-fiqhul akbar. Dan itu adalah al-fiqhul akbar. Ini penyebutan yang lain untuk istilah akidah. Binisbah ila fiqhil furu', ketika apa? Dinisbahkan kepada fiqh furu', yaitu yang dimaksud adalah fiqh seputar perkara-perkara amaliyah. Cuman apabila ikhwan pembagian tersebut tidak dibangun di atasnya hal-hal yang diyakini seperti yang diyakini oleh ahlul bidah, dalam artian kalau usul itu harus dalilnya mutawatir, sedangkan furu' boleh tidak mutawatir, sehingga hadis ahad dalam pembahasan usul ditolak, ini menurut ahlul bidah. Nah, tapi kalau penggunaan usul dan furu' setelah itu tidak seperti yang dibangun di atasnya oleh orang-orang ahlul bidah, maka tidak mengapa sebagaimana kaidah umum la musyahah fil istilah, tidak perlu seorang berselisih kemudian ribut-ribut dalam suatu istilah. Yang penting dilihat makna yang diinginkan apa. Tayyib, maksud yang diinginkan apa. Ketika seorang ingin mengungkapkan pembahasan akidah dengan usul, kalau sekedar mengungkapkan tersebut, ini tidak ada celaan padanya, walaupun tentunya lebih utama untuk mendatangkan dengan istilah-istilah yang lebih bagus. Kenapa? Karena memberikan konotasi bahwasanya hal-hal selain itu adalah hal-hal yang sifatnya remeh, ya tidak. Ketika dikatakan furu', itu sifatnya remeh. Nah, ini konotasi yang bisa dipahami dari pembagian tersebut secara sekilas. Cuma di sini Imam Ibn Abil Izz membuat atau menggunakan istilah tersebut, tentunya tanpa mengambil konsekuensi atau kaidah-kaidah yang dibawa oleh ahlul bidah. Dinamakan dengan fiqhul akbar dibandingkan dengan fiqh furu'. Ya, ada fiqh furu', yaitu fiqh ibadah amaliyah. Sedangkan fiqhul akbar yaitu fiqh tentang akidah. Itu maksudnya. Qala rahimahullah wa li hadza sama al imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi ma qalahu wa jama'ahu fi awraqin min usuliddin al-fiqhal akbar. Oleh karena itulah Imam Abu Hanifah rahimahullah menamakan hal-hal yang beliau katakan dan beliau kumpulkan dalam lembaran-lembaran yang berisi tentang pembahasan usuluddin dengan nama al-fiqhul akbar. Ini khabar dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullah bahwasanya Abu Hanifah memiliki kitab yang membahas tentang perkara akidah dengan nama apa? Fiqhul Akbar. Yang risalah ini afani fillah, tercakup di dalamnya tentang permasalahan-permasalahan sifat, yaitu sifat-sifat Allah, permasalahan iman, takdir, hari kebangkitan. Cuman penisbatan kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ini dikritisi. Dan kita tidak mendapat riwayat yang sahih yang menetapkan bahwasannya kitab Fiqhul Akbar adalah apa? Karangan dari Abu Hanifah. Kenapa? Karena pada sanadnya ada Hammad ibn Abi Hanifah.
didhaifkan oleh Ibnu Adi. Demikian pula Isam bin Yusuf al-Balkhi, ada kedhaifan badannya. Ini dua sebab kenapa apa? Nisbah fiqhul akbar kepada Abu Hanifah lemah. Dan di sana ada kitab juga namanya Fiqhul Akbar yang dinisbahkan kepada Abu Muti al-Balkhi. Abu Muti al-Balkhi. Cuman berbeda isinya dengan Fiqhul Akbar yang diklaim merupakan karangan Abu Hanifah. Qala wa hajatul ibadi ilaih fauqa kulli hajah. Dan kebutuhan hamba-hamba Allah terhadap ilmu akidah itu di atas semua kebutuhan. Wa daruratuhum ilaihi fauqa kulli darurah. Dan kedaruratan terhadap ilmu ini di atas semua kedaruratan. Di sini Imam Ibn Abil Iz ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kedudukan akidah dalam kehidupan seorang hamba. Naam. Yang pertama apa? Bahwasanya ilmu akidah min asyrafil ulum, yaitu seutama-utama ilmu. Kemudian perkara kedua, ikhwan, yang menunjukkan pentingnya ilmu akidah, kenapa? Karena kebutuhan manusia terhadap perkara ini di atas semua kebutuhan. Makanya kalau seorang muslim kemudian merasa tidak butuh dengan pembahasan akidah, menunjukkan ikhwan fillah dia masih apa? Masih dihinggapi dengan kejahilan yang sangat. Kenapa? Karena ilmu akidah merupakan ilmu yang sangat penting. Dikatakan di sini sampai daruratuhum ilaih fauqa kulli darurah, kedaruratan terhadap ilmu akidah di atas semua kedaruratan. Kenapa? Karena kalau seorang mati dalam keadaan akidahnya rusak, dia tidak termasuk dalam deretan orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat yaitu hati yang berakidah sahihah. Nah, kenapa kedaruratan terhadap ilmu ini sangat darurat? Li'annahu la hayata lil qulubi wala na'ima wala tuma'ninata illa bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha. Dikarenakan tidak ada kehidupan bagi hati-hati ini, dan tidak ada kenikmatan serta tidak ada ketenangan kecuali dengan mengetahui Rabbnya. Dengan engkau atau dengan hamba-hamba tersebut mengetahui Rabbnya dan zat yang dia sembah, serta mengetahui zat yang telah menciptakannya. Fatir. Naam. Ay Khalik. Yaitu zat yang menciptakan dari yang tidak ada. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bi asma'ihi wa sifatihi wa af'ali. Dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Wa yakunu ma'a dzalika kullihi ahabba ilaiha mimma siwah. Sehingga bersamaan dengan ini semua, jadilah Allah Subhanahu wa taala itu na'am adalah zat yang dia cintai, yang paling hamba tersebut cintai daripada semua perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu sa'yuha fima yuqarribuha ilaihi duna ghairihi min sa'iri khalqi. Sehingga jadilah usaha dia pada perkara-perkara yang akan mengantarkan dia kepada Allah, bukan kepada selainnya dari makhluk-makhluk yang ada. Nah, ini penting. Jadi pembahasan akidah, seorang kalau mengilmu akidah dengan baik, ikhwan, nah maka dia akan mengenal
Allah dengan baik. Sehingga apa? Sehingga dia akan mencintai Allah dan akan mengerahkan usahanya demi mengharapkan dan mendekatkan diri kepadanya. Tayyib. Nah, ini paragraf yang menegaskan tentang apa? Arti penting ilmu akidah. Nah, ilmu ini seutama-utama ilmu. Kebutuhan terhadap ilmu ini sangat darurat. Nah, kenapa? Karena hati tidak akan bisa hidup kecuali dengannya. Kemudian karena ilmu ini akan mengantarkan kita kepada apa? Kepada semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan akan menumbuhkan serta meningkatkan kecintaan kepada Allah. Ini secara ringkasnya. Kemudian beliau katakan dalam paragraf setelahnya, wa minal muhali an tastaqilla al-uqul bi ma'rifati dhalika wa idrakihi 'ala at-tafsil. Dan termasuk di antara perkara yang muhal. Perkara yang muhal itu adalah perkara yang mustahil. Perkara yang tidak akan mungkin. Itu namanya apa? Muhal. Merupakan perkara yang muhal di mana akal-akal itu dibiarkan bebas, ya, bersendirian dalam mengetahui itu semua, yaitu dalam mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan dalam mengilmuinya secara terperinci. Ini perkara yang muhal. Tidak mungkin, akhwat, seorang bisa mengenal Allah dengan baik dan mengetahuinya secara terperinci tanpa apa? Tanpa melalui adanya Rasul-Rasul yang diutus. Faqtadat rahmatul azizir rahim an ba'athar rusulu bihi mu'arrifina wa ilaihi da'in wa liman ajabahum mubashirin wa liman khalafahum mungzirin. Ketika kita tahu bahwasanya akal tidak mungkin mengetahui dengan sendirinya perincian tentang apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau perincian tentang perkara akidah secara umum. Tidak mungkin akal itu mengetahui dengan sendirinya. Maka apa? Rahmat Al-Azizur Rahim, yaitu rahmat Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang, berkonsekuensi untuk mengutus para rasul mu'arrifin, ya, dalam keadaan mereka memberi tahu, mengenalkan, ya. Baik. Mereka Allah utus para rasul untuk memberitahu hamba-hamba Allah tentang zat yang mereka sembah. Wa ilaihi da'in, dan kepadanya mereka menyeru. Wa liman ajabahum mubasyirin, dan kepada orang-orang yang menyambut suruhan para rasul itu akan mereka beri kabar gembira, dan kepada orang yang menyelisih mereka akan mereka beri peringatan. Wa ja'ala miftaha da'watihim wa zubdata risalatihim ma'rifatal ma'budi subhanahu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'ali. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan miftah dakwahnya. Apa miftah dakwah? Yaitu kunci pembuka dakwah. Berarti awal pertama kali mereka awali dakwah yaitu tentang perkara akidah. Dan zubdah risalatim, yaitu zubdah itu intinya, yang menjadi inti risalah mereka adalah apa? Perkara akidah, perkara tauhid. Karena tidak akan mungkin seorang beramal diterima tanpanya. Makanya kalau seorang melenceng perkara akidahnya, fanifilah, ini fatal. Seorang melakukan maksiat, tapi akidahnya lurus, itu masih mending daripada seorang yang melakukan amalan-amalan zahirnya soleh tapi akidahnya rusak. Dan tentunya yang menjadi cita-cita setiap muslim adalah bagaimana dia berakidah yang baik, kemudian apa? Mewujudkan amalan-amalan yang baik. Nah, para rasul menjadikan kunci dakwah mereka dan inti risalah yang mereka bawa adalah apa? Adalah ma'rifat al-ma'bud, yaitu
ma'rifatu zat yang diibadai, mengetahui zat yang diibadai yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya. Id 'ala hadhihi al-ma'rifati tubna matalibur risalati kulliha min awwaliha ila akhiriha. Sebab di atas pengetahuan inilah tuntutan-tuntutan risalah itu dibangun secara keseluruhan dari awal sampai akhirnya. Itu apa? Di atas ma'rifatullahi azza wajalla. Kalau seorang tidak mengenal Allah, maka perkara yang lain dalam urusan agamanya akan bubrah. Yaitu akan apa? Terserai-berai. Nah, pada paragraf ini berarti bisa kita simpulkan ikhwan fillah bahwasanya akal hanya bisa mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala itu secara global. Secara global, adapun terperinci mungkin tidak mungkin, itu perkara yang mustahil. Ini poin pertama. Kemudian berarti bagaimana manusia bisa mengetahui secara terperinci tentang Allah, baik itu namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, yaitu dengan apa berarti Nabil? Syahrul, dengan diutusnya para rasul. Dengan mendengar penjelasan para rasul, mereka bisa mengetahui hal itu secara terperinci. Berarti dari sini ada dua ma'rifah. Ya, ma'rifatul abdi li rabbihi ala kismain, ammah dan apa? Dan khasah. Kemudian perkara berikutnya, bahwasanya perkara akidah merupakan inti dari dakwah para rasul. Oleh karena itu, ikhwani fillah, ijtahidu, bersemangat untuk kita betul-betul memahami perkara akidah. Dan meluruskan apabila ada hal-hal yang bengkok dan mengokohkan agar seorang bisa istiqamah di atas akidah yang hak. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati di atas akidah yang hak tersebut. Barakallahu fikum. Naktai bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.